Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kisah dari Mas Aris Rizky Ardiva tentang pengalaman pendakiannya di Gunung Merbabu. Namun sebelum mulai bercerita, dukung terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu benar-benar menjengkelkan. Bukan karena diputusin pacar atau hilang uang di dalam dompet. Namun karena enak-enaknya tidur sehabis semalaman begadang ronda harus dibangunin teman. Riz, bangun. Ucap emakku sambil menggoyangkan badanku untuk membangunkanku. Aduh, Mak, apaan sih? Jawabku sambil mengelap iler di pipi. Itu, ada Rudi di depan. Jawab Mak. Suruh ke kamar aja, Mak. Masih ngantuk banget. Abis subuh baru pulang. Jawabku pada emak. Setelah mendengar jawabanku, emak berlalu dan terdengar suaranya menyuruh anak edan itu masuk ke kamarku. Dengan tampang tanpa dosa jam 7 pagi, ia sudah wangi dan berdandan layaknya mau berburu matahari tenggelam. John, bangun John, ucap Rudi. Apaan sih Nyet, jam segini ke rumah? Kalau mau pinjam alat, itu ada di lemari semuanya. Ucapku dengan masih berselimut sarung. Bangun dulu dong, duduk sini. Ucap si Rudi. Heh, apaan sih? Naik yuk, aku bayarin semuanya. Semua keperluan udah aku bawa. Edan kamu, ngajak naik gunung udah kayak orang ngajak main PS. Lah, gak masalah kan? Ntar aku bantuin izin deh sama emak. Ayo dong, naik. Aku pengen ngobatin sakit hatiku. Ucapnya dengan enteng. Memang satu temanku ini kadang menjengkelkan, kadang juga bikin kangen suasana ngopi di tengah kabut dengan dia. Masih mode kusut, aku tanyakan lagi alasan dia mengajak naik gunung ekstra dadakan. Aku kira ia ada gebetan yang mengajaknya nanjak dan mengajak aku untuk teman porter membawakan barang-barang gebetannya itu. Tapi ternyata tidak. Ia bercerita kisah cintanya yang kandas. Dan semalaman ia tidak bisa tidur. Daripada ke hal negatif dan move on itu sulit, makanya ia putuskan untuk mengajakku naik ke gunung. Pagi itu emak bapak masih di rumah. Aku yang nganggur seringkali tidak ada kegiatan. Setelah aku berlalu ke kamar mandi, Rudi mengikutiku. Ya, rumahku memang bebas untuk teman-temanku. Kata emak lebih baik mereka buat minum sendiri daripada dilayani emak. Saat aku masih mencuci muka, aku dengar pembicaraan Rudi dengan emakku. Dia benar-benar memintakan aku izin untuk naik gunung. Ya, namanya emak yang sudah tahu kalau anaknya ini suka naik gunung. Dan dengan mudahnya, emak memberikan izin. Bahkan sarapan pun dibawakan oleh emak. Nasi pecel yang berbungkus daun jati. Rasanya sudah tidak ada alasan lagi untuk menolak ajakan Rudi. Mau tidak mau, aku harus menuruti ajakannya. Dan bahkan aku sendiri pun belum tahu gunung mana yang mau kami daki. Sampai-sampai isi dompetku tinggal berapapun, belum aku tengok. Tapi masa bodoh, hanya modal sehat dan dengkul kuat. Kemudian aku keluarkan alat-alat dari dalam lemari. Tas, sleeping bag, dan alat-alat lainnya tak lupa juga baju ganti aku bawa. Aku lihat keluar tas Rudi sudah terpacking dengan sempurna. Kata dia, aku hanya tinggal bawa alat dan kelengkapan pribadi. Semua kebutuhan sudah tercukupi. Sekitar jam 8:30 pagi, tasku selesai terpacking. Mandi dan merenung di WC, gaya jongkok sebentar memikirkan tujuan Rudi mengajakku naik ke gunung. Setelah selesai, aku siap-siap dan berpamitan sama emak dan bapak, cium tangan dan tak ketinggalan Rudi juga berpamitan dengan emak bapakku. Pagi yang cerah, langit tak ada mendungnya sedikit pun. Aku rasa cuaca bersahabat. Perjalanan menuju gunung yang mau didaki pun ditelusuri dengan motor metik.
Aku duduk di belakang, masih dengan bodoh ngantuk. Apalagi sepanjang jalan Rudy ngomong terus. Sesekali aku tanyakan arah tujuan gunung yang ingin ia daki. Tapi anak ini hanya bilang, "Udah, ikutin aja, jangan rewel." Sebagai gambaran saja, rumahku dekat dengan 5 gunung sekaligus. Ada Lawu, Merbabu, Merapi, Andong, dan Mongkrang. Aku hanya diam tanpa menanyakan tujuan gunung yang ingin kami tuju. Aku hanya melihat jalan yang dilalui dan berasumsi arah tujuan kami. Sesampainya di Selo, Rudy menghentikan motornya tepat di depan toko kelontong untuk membeli bekal pendakian kami. Tak lupa aku pesan ke Rudy untuk membelikan tembakau linting dan kopi, karena kami penganut jalan 5 langkah, break pasti sebat dulu. Masih dengan diam tanpa tanya gunung yang ingin kami tuju, aku hanya mengira-ngira. Lokasi kami saat ini di tengah-tengah Merapi dan Merbabu. Jadi antara kedua gunung ini, Rudy akan mengajakku mendaki. Setelah bekal sudah kebeli, kami lanjutkan perjalanan. Dan tak kuasa lagi, aku bertanya kepada Rudy. "Heh, sebenarnya lu mau nyulik gua kemana sih?" "Merbabu," jawab singkat Rudy sambil menyusuri jalan masuk ke base camp Selo. "Lah, berdua aja, nggak ada teman lagi apa?" tanyaku lagi pada Rudy. "Iya, berdua aja, nanti cari aja di sana," jawabnya dengan singkat. Tanpa pakai pertanyaan lagi, aku kembali diam dan lebih fokus berpegangan sambil menahan tas yang mulai beban ke belakang karena jalanan kini mulai menanjak melewati perkampungan. Tak berapa lama motor terparkir dan aku bantu Rudy mengambil tasnya yang terjepit di tengah. "Loh, enteng tas lu," ucapku pada Rudy. "Ngapain berat-berat, John? Ini udah lengkap, tenda sama alat-alat gua." "Tahu gitu, gua gak nenteng logistik di plastik logistik," jawabku seadanya. "Ya elah, bawa dulu sebentar kenapa sih?" ucapnya sambil menggendong tasnya. Aku tengok jam di tangan menunjukkan pukul 11 siang. Lumayan lama perjalanan dari rumah ke base camp ini. Sebelum melakukan pendakian, Rudy mengajakku mampir ke rumah salah satu warga. Dan ternyata ia sudah akrab betul dengan penghuni di dalamnya yang juga sebagai porter serta ranger di Merbabu via Selo. Sebut saja namanya Mas Iwan. Ngopi-ngopi kami lakukan dengan kehangatan dari Mas Iwan dan keluarga. Jarak rumah singgah tak begitu jauh dari gerbang registrasi atau pintu masuk base camp pendakian. Dengan suasana sejuk dan rindang, mengantarkan kantuk mendekap tubuhku saat ini. Dengan beralaskan tikar, aku mulai merebahkan tubuhku untuk sekadar melemaskan otot dan menikmati tidur yang kurang di malam sebelumnya. Lumayan lama aku tertidur, namun tiba-tiba terdengar Rudy membangunkanku. Setelah terbangun dan duduk menanti nyawa yang belum kumplit, aku tengok-tengok melihat jam di tangan. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Ya, lumayanlah untuk tidur sekitar 1-2 jam. Suasana rumah Mas Iwan semakin ramai. Di teras aku tengok ada beberapa rombongan pendaki. Mungkin karena Mas Iwan yang menjadi guide atau porter, makanya mereka dipersilakan untuk beristirahat di sini. Dari obrolan mereka terdengar logat bahasa Jawa. Ternyata rombongan ini tidak berasal dari luar daerah. Belum selesai aku mengamati, Rudy membisikkan ke telingaku. "Yang baju biru cakep," ucapnya dengan lirih. Tanpa bersuara, aku mencari sosok yang dimaksud oleh Rudy. Ternyata memang benar, wanita dengan perawakan sedang memang cantik adanya. Dia tidak seperti teman wanita yang lainnya yang cerewet. Dia hanya diam dan sesekali bersuara menyahut obrolan dari teman-temannya. Rombongan mereka total ada 6 orang, 2 orang cowok dan selebihnya cewek. Pikiranku sudah menuju ke hal yang buruk. Aku kira Rudy ini sudah sangat mengintai pergerakan mereka sebelum pendakian. Ada satu kata dari salah satu orang di rombongan mereka yang menceritakan kekonyolan di kampusnya. Dan benar saja, kampus itu sama dengan tempat kuliah Rudy. Rudy yang tak kuhiraukan langsung mendekati rombongan tadi. Dengan basa-basi berbicara mengenalkan diri kalau dia dari kakak tingkatannya. Dan mereka yang ada di situ langsung menyambut dengan obrolan-obrolan bak anak kuliahan. Perkiraanku memang benar.
Aku amati gerak-gerik Rudy yang melirik dengan mengedipkan mata. Anak ini mengajakku naik gunung, pasti ada yang dia incar. Ya, memang benar. Adik tingkat di kampusnya. Aduh, buaya darat mulai beraksi kalau kayak gini. Gumamku dalam hati. Aku pun beranjak keluar mencari toilet untuk mencuci muka dan wudu, karena ketiduran sampai belum menunaikan kewajiban. Kebetulan ada musola di dekat rumah Mas Iwan, dan selesai menunaikan kewajiban, aku kembali ke rumah Mas Iwan. Rudy yang masih sok akrab memanggilku dan memperkenalkan aku ke teman-teman barunya. Sebut saja mereka Dion, Hendra, Evi, Laila, Novi, dan yang baju biru bernama Susi. Setelah aku memperkenalkan diri, karena aku bukan dari anak kuliahan, aku sesegera mungkin menuju tas yang belum terpacking. Aku coba meratakan tas Rudy juga, biar adil berat sama di punggung, ringan sama-sama merasakan. Singkat cerita, kedua tas sudah aku packing dengan tatanan yang seimbang. John, mau naik jam berapa? Udah ready nih? Ucapku pada Rudy. Bentar John, rokokan dulu, jawab Rudy. Ntar kemalaman. Mas Iwan yang sudah siap dengan peralatan tempurnya mempersilakan kami untuk segera berangkat. Kalau mau duluan, duluan saja. Nanti keburu malam. Rencananya memang ngecamp di mana? Tanya dari Mas Iwan. Kalau saya mah ngikut bosnya aja mas, tuh si Rudy, jawabku. Dan kemudian Rudy pun menjawab. Sabana 2 bos, tapi kalau capek ya Sabana 1 gak apa-apa. Oh ya udah, buruan aja naik, kabar di atas semalam anginnya kencang, jangan lupa persiapkan semuanya. Pesan dari Mas Iwan. Iya bos, aman, aman kan Tris, ucap Rudy. Aman, aman. Setelah mendengar ucapan Mas Iwan, Rudy segera menghampiriku. Dia mempersiapkan diri untuk menuju pos pendaftaran. Mas Iwan yang masih membriefing rombongan sesekali menanyakan kondisi anggota, terutama yang wanita, apakah sedang datang bulan atau tidak, dan persiapan segala peralatan. Tak terlalu mendengarkan obrolan Mas Iwan, aku mulai menggendong tasku. Rudy juga setelah memakai sepatu segera mengangkat tasnya. Beban tasku dan tas Rudy sama berat. Air yang untuk perjalanan berada di kantung samping tasku, dan air untuk persediaan di atas aku masukkan ke dalam tasnya Rudy. Sambil berbasa-basi, kami menyalami satu persatu dari rombongan ini. Saat kami menyalami Mas Iwan, ia hanya berpesan kalau jalannya santai saja atau pelan saja. Kata Mas Iwan bila bertemu di jalur sekalian bantu didampingi rombongan ini. Dan kami hanya mengiyakan permintaan dari Mas Iwan. Kami pun jalan kaki menuju pos pendaftaran. Sesampainya di pos, Rudy segera mengisi perizinan. Dan setelah selesai, petugas yang di pos pun sudah akrab dengan Rudy mempersilakan kami melakukan pendakian. Namun mereka berpesan untuk tetap berhati-hati karena beberapa hari ini laporan dari pendaki yang turun sering ada kabut tebal mengganggu perjalanan dan angin yang kencang di puncak. Aku dan Rudy sudah mengantisipasi dan juga mempersiapkan mental serta fisik. Setelah semua dirasa cukup, kami melakukan peregangan dan berdoa. Setelah berdoa jam 3 sore, kami pun melangkah memasuki hutan merbabu. Tadi Mas Iwan sama rombongan udah jalan belum ya, Riz? Tanya Rudy. Belum kayaknya, Rud. Masih briefing sama prepare. Jawabku. Kalau gitu pelan-pelan aja jalannya. Nanti gabung sama mereka gimana naiknya? Hitung-hitung, nambah teman, ucap Rudy. Hah, mau nambah teman apa ngincer Susi? Ejekku pada Rudy. Hei, ya dua-duanya lah, jawab singkat Rudy. Perjalanan di awal kami isi dengan cerita. Aku pun memperdalam kasus yang Rudy alami sampai putus dengan pacarnya. Ternyata cuma masalah sepele. Rudy BBM-an sama teman ceweknya, sehingga membuat pacarnya Rudy cemburu buta, sampai akhirnya buaya darat ini memutuskan hubungannya. Kadang lucu juga mendengar permasalahan cinta yang kandas hanya karena permasalahan sepele. Jalur selo ini kami sudah paham, apalagi Rudy yang pernah ikut beberapa kali pendakian di gunung ini, jadi aku tidak ragu lagi melakukan pendakian ke Gunung Merbabu.
Singkat cerita, di tengah perjalanan menuju pos 1, rombongan Mas Iwan menyusul. Terlihat mereka terengah-engah dengan nafasnya. Mungkin baru pertama kali mendaki kali ya, gumamku dalam hati. Salah satu dari mereka, tepatnya Hendra, memakai baju yang penuh emblem komunitas pecinta alam. Sepertinya Hendra salah satu anggota Mapala di kampusnya. Selama perjalanan, Rudy mepet terus ke Susi. Gadis itu menggendong tas yang ukurannya sedang. Mas Iwan berjalan di urutan paling akhir, dan Hendra yang berada di paling depan. Posisiku di depan Mas Iwan. Pelan tapi pasti, kami pun akhirnya tiba di pos 1. Matras aku ambil untuk menghadap kiblat menunaikan kewajiban. Dan setelah selesai, matras digulung lagi dan ditata di dalam tas. Kamu capek, Sus? Tanya Rudy. Iya, Mas, berat, jawab dari Susi. Pelan-pelan aja jalannya, nikmati, ucap Mas Iwan. Sini tasmu, aku bawain, usul Rudy pada Susi. Tuh, ada porter dadakan, iyain aja, Mbak. Tiba-tiba aku menyahut. Aku bantu menumpuk tasnya Rudy. Memang sedikit berat, tapi maklumlah. Mungkin belum bisa packing, jadi tidak bisa ditata semaksimalnya. 10 menit sudah kami rehat di pos 1. Rokokku pun telah kandas dan puntung sudah aku buang. Dan langkah kami mulai lagi. Dari depan Hendra pun bilang, "Kabut, kabut," teriak Hendra yang berada di paling depan. "Lihat jalannya, lihat yang dipijak," sahut dari Mas Iwan. Aku hanya melangkah dan melangkah tanpa banyak bicara. Sekarang posisi Rudy tepat di depanku dan Susi di depan Rudy. Terdengar jelas olehku nafasnya yang terengah-engah. Aku saja yang membawa tas ini merasa sangat berat, apalagi dia menggendong dua tas. Namun perjuangan PDKT Rudy, aku acungi jempol. Kabut yang tebal memaksa Mas Iwan mengajak brek di jalur. Mungkin banyak pertimbangan yang beliau ambil melihat kondisi cuaca yang berubah. Kini cerahnya berbabu, berganti gelapnya kabut. Di sisi lain dari dunia nyata bertubrukan dengan kasat mata. Di saat brek, Susi cewek yang paling manja dari ketiga teman ceweknya. Apalagi Hendra yang selalu memberi support untuk menyemangati kawannya. Rudy masih dengan rayuan-rayuannya ke Susi. Terlihat bagaimana bapernya dia ketika gombalan basi dikeluarkan oleh Rudy. "Mas, aku duluan ya, nunggu di atas," ucapku pada Mas Iwan. "Heh, jangan jauh-jauh," ucap Rudy. "Enggak, atas situ, mau rebahan." "Tunggu di pos 2 aja, Mas, nanti kami susul," sahut dari Mas Iwan. Ya, masuk akal juga sih. Daripada menunggu breaknya mereka, mending jalan pelan-pelan. Dan setelah berpamitan, aku melangkah pelan mendahului rombongan. Ditemani kabut yang lumayan tebal dan matahari yang mulai meredup tertutup rimbunnya hutan. Doaku hanya satu, jangan sampai melihat Poci, karena perwujudan gaib yang satu ini membuat aku sangat parno. Suara canda rombongan sudah tidak terdengar, berganti kicauan burung malam yang mulai keluar. Sesekali aku menghela nafas untuk melanjutkan perjalanan. Dari atas terdengar gemuruh kaki pendaki yang mau turun. Aku berhenti menanti mereka melewatiku. Menanti dan menanti, tapi suara sepatu tak kunjung tiba. Kutengok lagi, tidak ada pergerakan seperti adanya orang yang mau turun. Kemudian langkah aku lanjutkan lagi. Kabut yang belum berniat pergi, aku libas dengan sangat hati-hati. Dalam hati aku merasa aneh dengan diriku. Tubuh yang melangkah naik, namun beban di tas terasa ringan. Jam tangan kutengok menunjukkan angka 17.45. Namun belum terlalu gelap. Mungkin karena kabut dan cerahnya langit yang tanpa mendung, jadi cahaya senja masih sedikit merasuk ke dalam hutan. Sesekali aku tengok ke belakang, namun rombongan Rudy tidak segera menyusul. Antara bimbang lanjut atau break untuk menanti, aku putuskan untuk duduk di samping jalur, tepatnya di bawah sebuah pohon besar.
Tas aku letakkan dan aku senderkan ke sebuah pohon. Aku mengambil matras untuk alas duduk dan juga nanti untuk alas sholat. Dilanjut mengambil lampu senter untuk perjalanan malam. Kini suara hewan tidak terdengar. Bahkan suara gesekan ranting pun tidak terdengar olehku. Benar-benar sunyi saat itu. Dalam hati selalu bertengkar antara takut nyasar dan berpikiran positif. Bilapun nyasar, jalan yang aku lalui pun rasanya sangat benar. Aku tidak mengambil jalur lain, dan di depan juga jalur setapaknya cukup jelas. Saat aku mengeksplor lokasi tempatku beristirahat, samar-samar dengan nyata di depan seperti ada sebuah shelter. Aku coba datangi dengan pertanyaan yang ada di kepala. Sejak kapan sebelum pos 2 ada shelter? Tapi pertanyaan itu segera aku buang mengingat 6 bulan lebih aku tidak mendaki ke Merbabu. Bisa jadi petugas membuat shelter untuk beristirahat. Itu yang aku pikirkan dalam hati. Setelah dekat dengan bangunan itu, ternyata itu bukanlah shelter. Lebih tepatnya seperti warung yang ada di Gunung Lawu. Namun bukan dengan memajang jajanan seperti biasanya. Warung itu sangat sederhana. Dari daunan kering sebagai atapnya dan bambu sebagai rangkanya. Semakin mendekat, si penjual menawariku untuk beristirahat. "Mampir mas, silakan makan," ucap sang penjual. "Iya mbok, matur nuhun, saya numpang duduk di sini boleh ya? Sekalian saya nungguin teman," jawabku pada si mbok. "Monggo mas." Sebelum duduk, perang pertanyaan berputar di kepala. Apa iya ada warung di Merbabu? Bukannya kalau Taman Nasional tidak dibolehkan ada warung? Alasannya sih sederhana, menjaga tetap asri dan bersih dari sampah. Pertanyaan-pertanyaanku masih berputar saja di dalam kepalaku. Aku duduk di depan dengan mengawasi tasku yang aku tinggal sekitar 10 meter. Kabut yang masih pekat membuat terbatasnya mata untuk melihat ke sekeliling. Simbo yang duduk di warung sesekali menata dagangannya di piring yang terbuat dari tanah dan dilapisi oleh daun pisang. Buah pisang yang tergantung dan lampu dari api sederhana untuk penerangan. Aku masih mengawasi sekitar tempat yang aku singgahi. Tak ada rasa takut atau merinding kala itu. Yang ada malah bingung dan bingung. Aku pun bertanya kepada Simbo lagi. "Mbok, sudah lama dagang di sini?" tanya aku. "Sudah mas, sudah gak kehitung tahun aku di sini," jawabnya dengan singkat. Kaget? Ya pastinya, mendengar jawaban Simbo ini yang sudah bertahun-tahun di sini. Padahal 6 bulan lalu aku kesini gak ada warung. Kenapa Simbo bilangnya malah sudah lama? Menambah lagi perang pertanyaan di kepalaku. Namun aku coba berpikir positif. Bisa jadi saat itu aku lewat jalur yang lain. Soalnya banyak cabang jalur dan bisa dipakai untuk lewat. Jadi aku tidak melewati warung Simbo ini 6 bulan yang lalu. "Kalau mau makan, aku masak sayur lodeh, mas," tawaran dari Simbo. "Terima kasih, mbok. Saya belum lapar. Lagi pula logistik saya masih banyak dan belum dimasak semua," jawabku pada Simbo. Baru menjawab tawaran dari si mbok, dari atas ada bapak-bapak mampir di warung. Dilihat dari pakaiannya, beliau bukan turun dari pendakian, tapi malah seperti sehabis mencari rumput. Jalan tanpa melirik atau menyapaku dan langsung memesan makanan ke si mbok penjual ini. Aku coba menanyakan ke bapak tadi jarak ke pos 2. "Pak, mohon maaf, bapak dari atas ya? Mau nanya pak, kalau pos 2 itu apa masih jauh?" tanyaku pada bapak itu. "Jauh? Kamu sama siapa?" jawabnya dengan datar. "Sama teman pak, tapi masih di belakang." "Oh, begitu. Ayo makan. Apa kamu gak lapar?" ajak bapak itu kepadaku. "Sudah pak, terima kasih," jawabku. Bapak ini lahap memakan pesanannya. Simbo hanya diam mengamati pelanggannya yang makan. Lampu templok sederhana memberi penerangan di dalam warung. Aku yang duduk di bangku luar sambil menanti Rudy tak banyak bertanya lagi. Aku rasa memang aku yang baru pertama kali melewati jalur ini. "Rekomendasi nih,
kalau naik lewat sini, ada warungnya lagi, pikiranku saat itu.